So, Anda sudah bersedia? Hey yo, what's good bro? Welcome back with me, Mekan Syabizy, aka Seven Fingers. Okay guys, hari ni kita akan react Circuit Mandalika episod yang kedua. Di mana episod yang pertama tu hari aku dah react untuk bulan March ataupun Maret, dan video tersebut mendapat sambutan yang tinggi. Jadi aku buat keputusan untuk bulan April ni kan, aku nak react lagi lah, nak tengok apa yang dah terjadi dan juga apa updatean yang terbaru dekat kita tu kan. Sebelum kita mulakan video reaction kita pada hari ini, aku mau ingatin pada kalian ni, jangan lupa untuk di-share video ini pada teman-teman kalian yang berada di Lombok terutamanya. Dan kalau kalian masih baru di Seven Fingers Channel, jangan lupa untuk tekan button subscribe, kerana subscribe itu gratis guys. Jadi aku tak nak banyak cakap. Selamat datang ke Seven Fingers Channel dalam segmen Reaction. Jadi pada video hari ini aku nak react video daripada dan juga updatean video daripada. Jadi untuk video kali ini aku nak react video daripada Agus Haryanto. Di mana video reaction sebelum ni ada juga yang komen, dia cakap, "Bang, coba react video-video daripada Agus Haryanto, soalnya update-annya bagus, keterangannya, explanation-nya kan, semuanya jelas gitu." Okey, pada hari ni kita react lah video brother Agus Haryanto kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar dimanapun kalian berada? 1 April 2021, kita ke sirkuit di Mandalika lagi. Di depan kita merupakan tikungan yang ke-17 dan terlihat trek lurus yang panjangnya 700 meter. Di sini untuk progres yang ada masih pengerjaan pit lane di sebelah kiri trek. Video sebelum ni aku rasa dia punya ni apa, udah di aspal ni guys. Aspalannya untuk trek lurus kayaknya udah selesai di video sebelum ini. Maksudnya udah selesai pengaspalannya pada bulan Maret lalu ya kan. Untuk bulan April ini katanya untuk dan di sebelah kiri masih perluasan maupun relokasi warga yang ada di sekitar sini untuk pembangunan area pit, area pedok, kemudian race control dan juga convention exhibition seperti yang terlihat di sini pit. Sedang melakukan pengeboran untuk aerial tower yang akan digunakan untuk race control. Kemudian di sisi kanan seperti yang terlihat nanti area glamping bisa digunakan yang luas di depan kita, dan sepanjang ini nanti sampai ke tunnel 1 di sisi kanan akan menjadi tribun panjang. View-nya memang tak pernah mengecewakan. View dia cantik tuh. Setelah melewati tunnel 1 di sini, area rumput terus disiapkan di sebelah kiri dari track line menuju tikungan yang pertama. Buat yang penasaran untuk bagaimana Pink Hill di saat ini, seperti yang terlihat di depan kita dipenuhi tanaman jagung ya, walaupun sepenuhnya untuk perbukitan di sini belum sepenuhnya ditanami bougainville atau bunga kertas. Kita sudah berbelok kanan di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Di tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga sampai ini baru yang keempat aspalnya untuk pengerjaan nih, saat ini masih baru pemadatan di area gravel bed yang ada di tikungan 1, 2, 3, 4. Masih baru rasanya kayaknya pengaspalannya. Sisi kiri track line. Apa udah selesai pada bulan Maret lalu? Lupa gue guys. Maaf ya, maaf. Penimbunan untuk drainasi induk terus dilakukan di sebelah kiri dari track line di sini. Bisa kita dekatin sedikit supaya lebih jelas terlihat. Penimbunan sekitar kurang 1 meter lagi untuk meratakan di sisi sini, sedangkan di bawah surface road sebelah kiri masih dengan kedalaman 2 meter. Dan sejumlah timbunan gravel yang ada di sebelah kiri track line terus ditambahkan dan sambil dihamparkan. Ya, terlihat sekali untuk kualitas aspal yang sudah dilakukan sampai menuju ke ya hampir di tikungan yang ketujuh untuk track line sendiri. Kemudian pengerjaan di sisi pinggir di sini di sebelah kiri dari surface sebelah kiri untuk pengerjaan dari drainase nanti akan dilakukan, dan masih sejumlah alat berat standby di sini karena sudah di prime coat untuk track line menuju tikungan yang ke-8. Memang aku
Serius, tak pernah mengecewakan tu view dia. Cantik ni, guys. Kita tengok ni, guys. Sumpah gue. Teringin sekali mau ke sana, ya kan? Cantik, bos. Memang best. Jadi di sini, finisher maupun roller di sini standby untuk melakukan pengaspalan di tahap berikutnya. Tuh, guys. Kemudian di sebelah kiri dari tunnel 2 sudah mulai pengerjaan bagian dasar untuk penyambungan bagian sayap menuju bangunan tunnel yang ada di sebelah kiri di sini. Untuk sayap sebelah kanan, penimbunan terus diratakan sekaligus penyiraman di atas trek untuk surface road sebelah kanan yang akan melewati sisi atas tunnel 2 di sini. Kita lanjut menuju tikungan yang ke-8. Aktivitas di sini masih pengecoran dan pengangkatan subbase yang sudah terhampar. Kemudian bisa kita lihat juga untuk pengaspalan yang sudah diangkat kemarin. Jadi hanya titik di sini saja. Ya, lumayan panjang, sekitar hampir 100 meter. Dan pengerjaan sisi bukit di sini untuk bawah tebing, terutama drainase box culvert harus terpasang MGPA. Menuju ke tikungan yang ke-8. MGPA maksudnya. Mandalika. Grand Prix. Dan pemadatan maupun perkerasan untuk area gravel bed serta MGPA itu apa, guys? Apa nama liternya atau nama syarikat atau gimana, guys? MGPA. 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 Apa tuh? Area run off yang ada di sebelah kiri dan kanan track line di sini di tikungan 9 menuju 10 dan area rumput juga sudah terlihat makin hijau. Betul. Cantik. Kita sisir ke tikungan yang ke-10, masih sejumlah pipa-pipa beton belum selesai ditanamkan dan juga belum dirapikan untuk konkrit barrier karena di sini pengaspalan di surface road sebelah kiri menuju tikungan yang ke-11 belum dilakukan. Kemudian di bagian pojok di sini, kalau kita melihat untuk sisi tanggul ya, belum juga dipasangkan bebatuan seperti yang terlihat di sebelah kiri di depan kita sini. Dan saya mengajak teman-teman kembali ke arah trackland. Di sini terutama kita akan perhatikan untuk bagian run off aspal yang sedang dipadatkan. Banyak juga lah update yang terbarunya kan. Especially pengaspalan track utama kan. Pengaspalan track utamanya ya kan. Kemudian di sisi kiri ni pun ada banyak progress macam sebelum ni. Tak adalah rata macam ni sangat kan. Dan yang sudah diganti LPA-nya, artinya disempurnakan LPA sebelum dilakukan prime coat ataupun pengaspalan. Kita lanjutkan ke tikungan yang ke-11 dan kita bisa melihat untuk sisi kanan di area surface road sebelah kanan di sini juga sedang melakukan penggantian LPA atau disempurnakan lapisan subbase sebelum prime coat dan pengaspalan. Kau tengok tuh. Wah. Cantik sekali guys pemandangannya. Wah. Mini lift. Kita akan coba terbang lebih rendah untuk melihat lebih detail dari lintasan maupun dari track yang ada lagi di sini. Bang Agus. Bisalah nih, bisalah. Kita sudah berbelok di tikungan yang ke-11, di depan kita merupakan tikungan yang ke-12 dan masih belum ada penyambungan dari subbase untuk trackland sendiri di sini. Kemudian di tikungan yang ke-12 untuk sejumlah konkrit barrier di surface road sebelah kanan belum juga ditata dengan rapi dan kita berbelok kiri di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Masih di tikungan yang ke-13, penyambungan dari trackline belum dilakukan di atas titik drainase pengganti sungai yang dulu. Dan di sebelah kanan masih penimbunan untuk jalur pipa-pipa fiber optik. Di banyak samping. Fokus dekat tikungan pertama sampai tikungan ke berapa tadi? 8 ke 9. Di tikungan 1 sampai tikungan 8, 9 tu banyaklah progress dia. Yang ni
tikungan-tikungan daripada 11 dan seterusnya masih lagi dalam proses. Bank kiri dari service road sebelah kanan. Tapi still berjalan lah dia punya. Masih pemadatan area rumput di sebelah kiri dari track lane di tikungan yang ke-13 dan di depan kita merupakan tikungan yang ke-14 berbelok ke kanan. Di sepanjang track lane sudah siap dilapisi prime coat, namun di sini penyelesaian dari drainase horton yang tersisa dahulu agar tuntas baru dilanjutkan tahap yang lebih baik. Kita lanjutkan menuju ke tikungan yang ke-15. Di depan kita untuk sebelah kiri masih penanaman gorong-gorong atau pipa-pipa beton di bawah service road sebelah kiri, dan setelah ini barulah disambungkan untuk service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 menuju ke-16. Dan inilah tikungan yang ke-16, kita berbelok kanan menuju tikungan yang ke-17. Nice. Seperti yang terlihat, cuaca cerah dan sangat bersahabat. Memang cantik. Kelangsungan dari progres semakin lancar dan semakin bisa dikebut untuk tahap berikutnya. Betul, memang cantik cuaca, subhanallah. Mungkin sekian dulu reportase saya langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika pada 1 April 2021 ini, dan kita akan pantau terus bersama-sama progres sirkuit MotoGP Mandalika hingga tuntas. Memang cantik. View dia. Cantik bos. Tengoklah tu viewnya, subhanallah. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak sampai akhir durasi. Mohon komentarnya diisi sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya, dan kita akan bahas bersama. Kurang lebih dari penyajian narasi maupun visual di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ada resort eh? Oh, resort eh ke rumah? Kediaman, rumah kediaman. Macam biasa lah, aku memang berpuas hati dengan view dia. View dia memang always the best lah. Walaupun ni baru episod yang pertama. Ini episod yang kedua video reaction aku yang berkaitan dengan sirkuit Mandalika ni kan. Tapi pantainya tu memang memang mengujikan, memang cantik. Dan macam kita tengok tadi lah, daripada track lurus ke tikungan 1 hingga tikungan yang ke-10 ada banyak juga progresnya. Ya kurang lebih mungkin 40% gitu untuk tracknya, untuk laluannya. Mana tahu untuk bulan yang seterusnya, iaitu bulan Mei, makin banyak progres yang dah dibuat, makin banyak benda yang dah siap kan. Dan jangan lupa guys untuk lontarkan dan juga tulis cadangan kalian di ruangan komen di bawah, supaya kita boleh berbahas sama-sama, kita bisa berbincang ya kan. Mungkin kita bisa gimana ya, bertukar-tukar pendapat gitu loh. Dan guys, terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis, dan jangan lupa untuk like this video, share this video kepada rakan-rakan korang, dan juga subscribe channel Seven Fingers Channel. Panjangnya. Jika anda masih baru dengan channel ini, kita jumpa lagi guys di video akan datang. Terima kasih.